Langsung saja ya, melodi ini dimulai dari fret 3. Ini hanya satu senar saja dan satu jari saja ya. Pakai jari telunjuk atau jari tengah, terserah kalian. Dan mainnya hanya di senar 2. Oke? Senar 2 fret 3 ya. Di slide ke fret 7. Terus di bending. Lalu dari fret 7 slide ke fret 5. Terus slide lagi ke fret 3. Terus fret 2. Di bending tapi dimatiin. Dari sini fret 2 di slide sampai fret 8, terus di bending, bending full. Terus dari fret 8 di slide ke fret 10, dari fret 10 bending ke fret 12, dari fret 12 maksudnya di slide, dari fret 12 slide lagi ke fret 15, terus dari 15 di slide ke 14, dua belas, sepuluh, terus terakhirnya 15. Saya petik-petik lagi biar jelas ya suaranya. Coba kita ulangi ya. Jadi ini mainnya cuma pakai satu jari, jari telunjuk atau jari tengah, dan hanya di senar 2. Mainnya cuma slide-slide aja ya. Kita coba secara lambatnya ya. Oke, demikian sobat gitaris pemula tutorial melodi interlude dari lagunya Ungu yang judulnya Sejauh Mungkin. Semoga bisa membantu para gitaris pemula dan bisa menjadi bahan untuk belajar melodi, karena ini adalah melodi yang cukup simpel ya. Oke, jangan lupa subscribe, share, like, dan view sampai habis, jangan di-skip-skip. Oke? Kalau ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.